Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya sendiri yaitu Kak Arianti, dan sebelah saya Eliana Darusiani beserta Edna Surabdininya lagi. Di sini kami akan melakukan praktek pijat bayi. Sebelum kita melakukan praktek, kita perlu tahu dulu kira-kira pijat bayi itu apa sih? Di sini saya akan mendefinisikan tentang pemijatan baby massage adalah pemijatan dilakukan untuk menstimulasi dengan usap-usapan halus atau rangsangan bayi yaitu taktil, bertujuan untuk menstimulasi bagian tubuh bayi untuk merangsangkan otot-otot di dalam tubuh bayi. Kemudian hal-hal yang tidak dianjurkan selama pemijatan bayi yaitu yang pertama tidak boleh membangunkan bayi saat tidur, dan yang kedua yaitu memijat bayi dan keadaan tidak sehat, yang ketiga yaitu memijat bayi pada tidak mau dipijat, yang keempat yaitu memastikan posisi pijat tertentu pada bayi. Baik, tadi kan sudah tahu ya tentang definisi pijat bayi, kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Sekarang adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kita lakukan pijat bayi. Yang pertama, pijat bayi bisa dilakukan segera setelah bayi lahir, baik bayi yang lahir aterem atau bayi yang lahir dengan BBLN. Kemudian saat melakukan pijat bayi, kita hanya boleh memakai minyak dengan jenis vegetable oil, contohnya seperti minyak biji anggur. Lalu pada saat melakukan pemijatan bayi, kita terlebih dahulu harus melihat kondisi bayi, apakah bayi ada luka, ada merah, atau dan yang lainnya. Mungkin itu saja yang perlu diperhatikan. Selanjutnya kita akan lakukan pemijatan bayi. Pemijatan bayi ini yang pertama dilakukan adalah kita menuangkan minyak seperti ini di atas tubuh bayi, kemudian kita usap. Untuk gerakan pertama yaitu adanya steel touch, yaitu memegang bayi. Untuk gerakan kedua yaitu adanya Indian milking, yang ada tangan kita seperti ini, lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Untuk gerakan yang ketiga yaitu cup and circle, yang dimana gerakannya adalah kita memutar tangan tanpa ada celah sampai ke bawah. Untuk gerakan yang keempat adalah femur circle, yang kita usap seperti ini. Lalu gerakan yang kelima adanya thumb over thumb di bagian telapak kaki bayi, yang kita tekan seperti ini. Lalu bagian keenam adanya turos, yaitu dimana kita memijat perlahan jari-jari bayi. Untuk bagian yang ketujuh yaitu press ball of foot, dimana kita menekan seperti ini. Kemudian lanjut pemijatan di nomor 8 adalah press ball of foot seperti ini, kita tekan tumit. Untuk gerakan selanjutnya yaitu gerakan yang ke-9, yaitu gerakan thumb press seperti ini, kita tekan. Kemudian di gerakan 10 adanya thumb of foot, yaitu di bagian atas telapak kaki atas. Yang ke-11 adalah ankle circle, yang dimana kita memutar seperti ini. Yang ke-12 yaitu gerakan Swedish milking, dimana gerakannya adalah menarik seperti ini. Lalu yang ke-13 gerakan rolling, yang kita lakukan seperti ini. Lalu yang terakhir adalah integration. Baik, di sini kita akan lanjut untuk gerakan kedua di bagian perut. Seperti biasa, kita menuangkan minyak di atas telapak tangan kita. Lalu untuk gerakan yang pertama adalah mengusap dan abdomen permission. Lalu gerakan yang kedua adanya M series seperti ini, kita lakukan berulang sampai 3 kali. Kemudian kita lakukan gerakan yang ketiga yaitu water wheel A seperti ini di bagian perut. Langkah selanjutnya di bagian keempat ada water wheel B, yang kita usap sampai ke bagian kaki bawah. Setelah water wheel B, kita lanjut dengan open book seperti ini, kita dari pusar kita buka seperti ini. Kemudian kita lakukan langkah keenam yaitu sun moon, memutar seperti ini dari arah perut. Kemudian yang di selanjutnya yaitu gerakan yang ketujuh, kita memulai dengan gerakan I love you. Lalu kita lakukan integration kembali.
Untuk selanjutnya adalah gerakan yang ketiga pada bagian dada. Tidak lupa kita usapkan terlebih dahulu minyaknya di atas telapak tangan. Jangan sampai tidak menyentuh kulit bayi. Kemudian kita usapkan. Lalu seperti biasa kita chest permission terlebih dahulu. Oke bayi, sekarang kita pijat di bagian dada. Izin Bu Bidan pijat ya. Gerakan pertama adalah big love atau love besar. Satu, dua, tiga. Lalu lanjut ke gerakan butterfly. Perlu diketahui pada pijat butterfly ada penekanan dua kali di bagian pundak. Lalu lanjut kita open chest di bagian dada. Satu, dua, tiga. Gerakan open chest selesai, kita integration. Baik, untuk gerakan yang keempat kita lakukan pada bagian tangan. Sebelumnya kita tuangkan terlebih dahulu minyak ke bagian telapak tangan, kemudian kita usapkan. Pertama kali yang kita lakukan adalah still touch. Dede bayi izin, sekarang kita lakukan pemijatan pada bagian tangan ya. Kemudian kita lanjutkan ke gerakan kedua, yaitu lymphatic drainage. Gerakannya seperti ini, pelan saja secara lembut. Kemudian kita lakukan Indian milking, lembut saja. Lalu selanjutnya hug and circle, yang dimana gerakannya memutar. Lalu lanjut ke circle arm seperti ini, pelan saja secara lembut. Kemudian lanjut ke bagian telapak tangan, yaitu palm stroke, yang dimana kita lakukan pemijatan untuk membuka telapak tangan dari bayi. Tapi jika telapak belum bisa membuka, tidak lupa jangan dipaksa. Kemudian lanjut ke fingerroll. Satu persatu kita lakukan pemutaran di bagian jari. Lalu lanjut gerakan ke-8, yaitu wrist circle, yang dimana kita hanya lakukan gerakan memutar di bagian pergelangan tangan. Lalu lanjut kita ke Swedish Milky. Gerakannya seperti ini. Lalu jika sudah, kita lakukan rolling dari bawah ke atas. Kemudian jika gerakan sudah dilakukan, kita lakukan integration kembali. Jadi selanjutnya yaitu gerakan pada muka, yaitu yang pertama open book seperti cilukba, gerakannya 3 kali. 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu gerakan yang kedua, yaitu eyebrow relax. Satu, seperti ini dengan pijatan yang lembut. Dua, tiga. Selanjutnya yaitu gerakan upper lip lines, yaitu di atas mulut. Satu, dua, tiga. Selanjutnya yaitu button lips line. Satu, seperti ini. Dua, tiga. Gerakan kelima yaitu ada cheekbone grade seperti memutar di pipi. Satu, dua, tiga. Yang keenam yaitu sinus line. Satu, dua, tiga. Selanjutnya yaitu gerakan ketujuh, yaitu ada Ernich chin dari ujung dari bawah telinga nyampe dagu seperti ini, memutar 3 kali. Selanjutnya ada gerakan yang ke-8, yaitu chin circle. 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu gerakan ke-9, yaitu ada pinan massage, yaitu di telinga seperti ini, pijat dengan 3 kali. Dan yang terakhir yaitu gerakan gentle head circle yang terakhir seperti ini. Selanjutnya yaitu gerakan baby massage pada punggung. Jangan lupa kita menuangkan minyak ke telapak tangan kita.
Yang pertama yaitu ada gerakan back and forth. Satu, dua, tiga. Yang kedua yaitu gerakan sweeping neck button, bokong ditekan seperti ini dan tangan kita ke arah bawah. Satu, dua, tiga. Dan yang ketiga yaitu gerakan sweeping neck pit. Satu, dua, tiga. Dan yang ke selanjutnya yaitu gerakan backseat circle, seperti memutar seperti ini. Satu, dua, tiga. Selanjutnya itu gerakan backseat stroke, seperti membuka seperti ini. Satu, dua, tiga. Selanjutnya yaitu gerakan combing, seperti menyisir. Satu, dua, tiga. Selanjutnya yaitu gerakan backstroke straight. Selanjutnya yaitu gerakan button stroke di bagian bokong, memutar seperti ini. Satu, dua, tiga. Selanjutnya yaitu gerakan lift up backstroke, yaitu menekan seperti ini. Satu, dua, tiga. Dan pemijatan sudah selesai. Terima kasih ya, Adek Bayi.